Welcome to our room. Okay. Ini dia the next hotel kita di Tokyo. Cukup bagus. Kecil tapi it's okay. Ada sendalnya, sini ada tempat koper sama lemari. Sini juga. Koper kita tadi sudah diantar. Thank you so much. Kita langsung ke toilet. Ini dia toiletnya. Seperti biasa, toilet di Jepang itu otomatis ya. Ini ada dua. Ada hair dryer, ada gelas dua, ada sikat gigi. Ada sampo, hair conditioner, sama sabun. Kemudian ini ada buat cuci tangan ya. Dikasih handuk dua, tapi tadi kita dapat tambahan handuk seperti biasa, dapat ada bathtubnya juga, tentunya ada hot water. Untuk amenity-nya di sini dapat teh, free kopi di lobby, air panas. Ini TV-nya, sini ada lampu sama ada jam, ada kursi di sini. Dapat dua kursi. Kita lihat di bawah sini ada apa. Ini buku-buku saja, ada tisu. Ada lagi air freshener. Teleponnya ada di sini. Dan ini tempat tidurnya queen bed ya. Ada dua bantal. Di sini ada tombol lampu. Ini AC. Kita lihat pemandangan di luar ada apa. Wah, pemandangan di luar langsung di jalan. Okay, it's okay, nice. Nah, ini di sini ada safety box nih. Di sini ada safety box, ini untuk on off safety box. Ada kulkasnya dingin juga. Ada laci lagi enggak ada. Jadi hotelnya juga menyediakan baju buat tidur. Ini untuk orang dewasanya yang ini. Ini buat anak-anak nih. Dapat juga baju tidur buat anak-anak. Okay. Sama dapat sendal buat anak-anak. Mana tadi sendalnya? Ini dia. Dapat sendal juga. Jadi ini sendal anak-anak, ini sendal dewasa. Ini Mapasha. Nah, mantap. Sama ini juga nih. Ada charging, dikasih charging. Oke, mantep, lengkap. Free copy tadi dapat free copy. Sini ada mesin kopi. Di sini ada berbagai macam ya. This is free. Free ya. Oke. Okay. Jadi di sini ada cukur, krimnya, ada lotion, cotton buds, ada handuk buat gosok badan, sisir, cap, macam-macam. Ada buku-buku juga. Ini adalah front office nih. Oke, okay. Itu saja room tour buat kamar kita di Tokyo. Terima kasih sudah menonton.